Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman katsira. Tayyib, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hidup menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah terima amalan-amalan kita karena kita berharap amalan-amalan tersebut sudah kita usahakan maksimal, semaksimal mungkin, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib, kaifa halukum jami'an ayyuhat thullab? Ya. Lagi-lagi kita masih menggunakan rekaman ya Ustaz. Mohon maaf untuk antum semuanya. Dan semoga antum juga tetap mempelajari pelajaran yang penting ini karena antum sudah kelas 12. Belum tentu di kelas-kelas antum selanjutnya di kuliahan dapat mempelajari pelajaran ini. Belum tentu. Makanya dari itu bisa jadi inilah ilmu antum atau bekal antum untuk menikah, bisa jadi. Wallahu ta'ala alam. Maka perhatikan kitabnya baik-baik. Kemarin ya kita membahas tentang hukum meninggi-ninggikan harga mahar. Apa hukumnya? Sudah kita bahas sebelumnya bagaimana hukum menunda-nunda ataupun mempercepat pemberian mahar. Kemudian syarat-syarat dalam mahar, apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan berkaitan dengan mahar sudah kita bahas. Masuklah kita ke pembahasan al-mas'alatul rabi'ah, yaitu al-huququl zawjiyah, hak-hak pasangan. Hak-hak pasangan, perhatikan, setiap pasangan itu memiliki hak. Maka kita harus ketahui apa hak-hak masing-masing, baik itu yang wanita ataupun yang laki-laki. Dengan mengetahui hak-hak masing-masing, maka akan meminimalisir yang namanya konflik, kesalahan, masalah dalam rumah tangga. Naam, untuk itu perlu kita ketahui. Awalan yang pertama, hukukuz zaujah, hak-hak istri. Liz zaujati ala zaujiha hukukun maliyatun kasadaqi wal nafaqah wa hukukun ma'nawiyah ghaira maliyah kal adli wa ihsanil isyrati وطيب المعاملة وتفصيل ذلك على النحو التالي. Ya, hak-hak istri. Untuk istri, ya, terhadap suaminya, ia memiliki hak-hak harta yang dimiliki oleh istri, ya.
yang istri memiliki hak dalam masalah harta yang harus dipenuhi oleh suaminya, seperti mahar kasadaq wan nafaqah, nafkah harta, serta hak-hak secara maknawi selain harta, seperti kal adli, keadilan yang harus dirasakan dan diterima oleh sang istri. Kemudian ihsanul isyrah, ya, berwatibul muamalah, ini hampir sama maknanya, muamalah yang baik, yang lembut kepada sang istri. Itu diantaranya. Wa tafsilu dzalika 'ala an-nahwi tali, dan perinciannya sebagai berikut. Yang pertama al-mahar. Mahar ini merupakan hak seorang istri. Wa huwa haqqun liz-zawjah, yang mana ia merupakan hak seorang istri atas suaminya. Maksudnya harus dipenuhi oleh suaminya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa atun nisa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah wanita-wanita tersebut maharnya. Wa ghairu dhalika minal adillati allati sabaqa dhikruha, dan selainnya, dan selain ayat tersebut dari dalil-dalil yang telah disebutkan dalam masalah mahar. Ini merupakan hak istri. Ingat, mahar merupakan hak istri, harus dipenuhi oleh sang suami. Yang kedua yang menjadi hak istri adalah an-nafaqatu wal kiswatu wasukna. Yang kedua diantara hak istri adalah nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Fayajibu ala zawji tahsiluha lil mar'ah, maka wajib bagi sang suami untuk memperolehnya untuk istrinya, mencarinya, mendapatkannya untuk istrinya. Harus dia usahakan, dia mencari nafkah untuk istrinya, belikan pakaian, tempat tinggal untuk istrinya. Ini kewajiban sang suami. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan istri-istri itu menyusui anak mereka itu 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimar radha, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi orang yang telah melahirkan anak tersebut, rezeki mereka, orang yang telah melahirkan anak tersebut, anaknya, rezeki mereka, nafkah mereka, dan pakaian mereka bil ma'ruf, seperti yang sudah diketahui. Maksudnya berdasarkan urufnya, adatnya sebuah daerah, kebiasaan sebuah daerah. Berbeda setiap daerah masing-masing, enggak sama antara di sini, antara di sini dengan di Arab misalnya, atau di Eropa misalnya, beda. Nah, ini ayat yang mengabarkan bahwa bagi istri merupakan hak nafkah dan pakaian serta tempat tinggal. Ayat lain Allah ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim, ya. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita dari apa yang telah Allah karuniakan sebagian mereka atas sebagiannya, dan dari apa yang Allah telah
dan dari apa yang telah mereka infakkan dari hartanya. Maksudnya laki-laki merupakan pemimpin dari wanita. Karena apa? Karena mereka yang menginfakkan harta mereka kepada wanita-wanita tersebut, istri-istri mereka. Jadi wajah mereka pemimpin. Maka kalau ada di zaman sekarang wanita yang cari nafkah, maka wanita lah pemimpin di rumah itu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai wanita yang memimpin, hilang harkat dan martabat antum. Jadi meskipun dia cari uang, maka jangan pernah makan dari uangnya. Maksudnya usahakan, bukan berarti uangnya haram, enggak. Usahakan. Yang namanya laki-laki harus menjaga wibawanya sebagai laki-laki. Meskipun dia kerja, hartanya lebih sedikit dari istrinya, maka usahakan makan dari harta tersebut, dia dan istrinya dan keluarganya. Adapun wanita dengan uangnya, biarkan dia dengan uangnya. Jangan diurus. Begitulah seorang laki-laki. Karena Allah jadikan laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Seperti yang dijelaskan dalam ayat yang kita bacakan, wa bima anfaqu min amwalihim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas wanita dari karunia yang telah Allah berikan kepada sebagian mereka dari sebagiannya dan dari apa yang telah mereka infakkan dari harta-harta mereka kepada istri-istrinya. Jadi hak istri adalah nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang wajib dipenuhi oleh sang suami. Wali hadithi Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi radhiyallahu anhu. Dan berdasarkan hadith Hakim bin Muawiyah al-Qushairi dari bapaknya radhiyallahu anhu, qal, dia berkata, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawja? Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak sang suami, sang istri? Faqal, an tut'imaha idha ta'imta wa an taksuaha idha ktasaita. Engkau memberikan ia makan sebagaimana engkau makan, dan engkau memberikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian kepada istrimu. Kita berikan kepadanya apa yang kita makan, dan kita berikan kepadanya apa yang kita pakai. Jangan berbeda. Kita makan harga 100.000, istri makan harga 10.000. Kita pakai pakaian harga 1 juta, istri harga 100.000. Nabi katakan, apa yang kita makan itu yang dimakan istri. Apa yang kita pakai itu yang dipakai istri. Ketika Hakim bin Muawiyah bertanya kepada Rasulullah tentang hak istri. Berarti itu hak istri yang harus kita penuhi. Dan juga berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, wali hadis Jabir radhiyallahu anhu fi khutbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, di dalam khutbah Rasulullah, di dalamnya Rasulullah menyebutkan walahunna alaikum, dan hak mereka atas kalian yang wajib kalian penuhi wahai para suami adalah rizquhunna, rezeki mereka, nafkah mereka, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf, sesuai uruf kebiasaan daerah tertentu dan berbeda di setiap daerah. Ini yang harus dipenuhi. Paham? Itu yang kedua. Setelah yang pertama, mahar, kemudian yang kedua nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Yang ketiga, i'fafuz zaujah bil jima. Menjaga kehormatan istrinya dengan jima, dengan melakukan hubungan suami istri, ya. Karena setiap manusia memiliki hasrat, memiliki nafsu, hasrat, maka merupakan haknya adalah menjaga kehormatannya dengan melakukan hubungan suami istri. Mura'atan li haqqiha wa maslahatiha fin nikah, sebagai bentuk menjaga haknya dan maslahat bagi istrinya di dalam pernikahan.
Wadaf'an lil fitnah anha, dan juga menolak fitnah dari wanita tersebut. Karena apa? Kalau menikah tapi tidak dilakukan hubungan suami istri, maka ini tak akan terdapat fitnah ya. Bisa saja wanita tersebut malah waliyadzubillah ingin orang-orang lain, memikirkan orang-orang lain, waliyadzubillah. Maka laki-laki kewajibannya harus menjaga kehormatan istrinya dengan menyiapkan hubungan suami istri. Wali umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan umum firman Allah ta'ala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila para wanita telah bersuci dari haidnya, maka datangilah mereka dari mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian. Ya. Maksudnya apa? Umumnya laki-laki diperintahkan untuk menggauli istrinya secara umum. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Bercocok tanam, maksudnya membuat anak, membuat keturunan. Maka datangilah mereka dari yang kalian inginkan. Maksudnya apa? Bagaimanapun kalian melakukannya di rumah kalian, terserah. Ya. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi budhi ahadikum sadaqah, di kemaluan setiap kalian terdapat sedekah. Maksudnya adalah yakni al-jima', maksudnya adalah jima'. Jadi itu merupakan hak istri juga. Ingat antum suami yang bakal calon suami ini kelas 12, bahwa melakukan hubungan suami istri itu merupakan hak istri ada di sana. Ada hak istri di sana yang harus dipenuhi. Jangan karena kesibukan antum dengan bisnis, dengan pelajaran dan lain-lainnya, sehingga enggak ada waktu untuk memberikan, memenuhi hak-hak tersebut kepada istri. Enggak boleh. Tidak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, husnu mu'asyaratiha wa mu'amalatiha bil ma'ruf. Ini juga hak istri ya. Bermuamalah, berhubungan yang baik dengan istri. Ya, sesuai kebiasaan sebuah daerah tentunya. Bagaimana muamalah yang baik tersebut berbeda setiap daerah. Entah itu dengan perkataan yang lembut, entah itu dengan senyum setiap hari. Wallahu a'lam, yang penting kita bermuamalah yang baik kepada istri. Mu'asyarah, menjalani kehidupan, berhubungan satu sama lain, bermuamalah itu dengan muamalah yang baik. Jangan kasar, waliyadzubillah. Jangan pakai yang namanya paksaan, memaksa. Karena berdasarkan firman Allah ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berhubunglah dengan mereka dengan yang baik-baik. Seperti itu. Fayakunu hasanal khuluqi ma'a zaujati rafiqan biha. Maka dia harus berusaha berakhlak yang baik dengan istrinya dan berlemah lembut dengannya. Berakhlak yang baik dengan istrinya, berlemah lembut dengan istrinya. Sabiran ala ma yasduru minha, sabar apa yang sudah diperbuat oleh istrinya, dia sabar. Muhsinan lidhanni biha, berbaik sangka juga dengan istrinya. Jangan sedikit-sedikit suuzon, antum anti selingkuh. Ya, anti selingkuh misalnya, wal iyadzu billah, dia berburuk sangka. Padahal tidak. Sabar dengan tingkah lakunya, sabar. Ya. Kalau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, bukan bagi temannya, bukan bagi orang lain.
Kalau kalian mau mendapatkan cap sebagai orang yang baik, kata Nabi, baiklah dengan keluarga. Kalau ingin mendapatkan cap orang baik dari Nabi, karena Nabi katakan orang yang baik adalah orang yang baik dengan keluarganya, bukan dengan temannya. Mungkin kita banyak yang salah. Kita berbuat baik dengan teman, kita berbuat baik dengan bos, kita berbuat baik dengan kepala sekolah, kita takut kepala sekolah marah, kita takut teman kita marah. Salah. Atau biar kita dikatakan baik, ramah, itu dengan orang lain kita baik-baik, tapi di rumah keluar taringnya. Ya, keluar taringnya, sedikit-sedikit mencaci maki istrinya, gak boleh. Ya, kalau bisa setiap hari kita senyum dengan istri, sapa istri, sabar, jangan marah cepat marah. Ya, memang cobaan kalau dapat istri yang kurang menyenangkan. Sabar kita, itu ujian. Ya, ujian, yang namanya ujian pasti berlalu. Dengan cara apa? Dididik, disampaikan, berdoa kepada Allah agar diberikan, dibukakan hati istrinya, Allah perbaiki istrinya. Namun contohkan juga yang baik di rumah. Ini enggak pengen yang baik tapi dianya hancur. Gimana? Dia pengen istrinya baik sama dia, tapi dianya sendiri enggak tahu bagaimana akhlaknya di rumah, hancur. Bisa jadi juga karena dosa-dosanya juga. Melakukan dosa kepada Allah, akhirnya Allah berikan istri yang kurang ajar. Maka banyak-banyak introspeksi diri. Jadi itu merupakan hak istri kita, berhubungan hubungan baik dengan istri, bermuamalah muamalah yang baik, yang lemah lembut santun dengan istri, itu haknya. Jangan kasar, entah itu dengan perbuatan dia kasar atau dengan perkataan, jangan. Jangan pula paksaan, sedikit-sedikit memaksa, jangan. Ada jalan lain, seperti runding, dirundingkan, diomongkan, dibicarakan, dibujuk, dirayu, dan lain-lainnya. Baik, pelajaran penting bagi antum ke depannya, antum akan jalani itu. Kalau tidak antum dengarkan ini baik-baik, jangan menyesal nanti. Yang terakhir, al-adlu bainan nisa'ihi fil mabiti wan nafaqah liman kanat lahu akthar min zaujah. Adil di antara wanita, di antara istri-istrinya, baik dalam masalah mabit, nginap, ataupun dalam masalah nafkah, baik nafkah bati zahir maupun batin, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Ya, bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu, bagi mereka yang memiliki istri yang lebih dari satu, ingat, ini keadilan di setiap istri-istrinya itu merupakan hak mereka. Adil dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, masing-masing memiliki hak adil. Adil dalam masalah nginap dan nafkah, baik nafkah zahir yaitu harta ataupun nafkah batin, yaitu seperti yang sudah kita katakan di nomor 3, ifafuz zaujah. Mereka memiliki hak masing-masing. Ada pun nginap malamnya dia, misalnya satu hari boleh, dua hari boleh, tiga hari boleh. Tiga hari untuk istri pertama, tiga hari untuk istri kedua, tiga hari untuk istri ketiga, tiga hari untuk istri keempat misalnya. Harus adil. Nafkahnya juga sama. Yang di sini 10.000 sehari, di sana juga 10.000 sehari. Misal. Atau seminggu 100.000. Misalnya. Seperti itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala,
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka satu aja. Maka satu aja istrinya, jangan rakus. Kalau enggak mampu adil. Maka keadilan merupakan hak setiap istri. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, dan dari hadis Anas radhiyallahu an qaal, ia berkata, kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam tis'aniswatin. Bahwasanya tis'u niswatin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'in. Maka bahwasanya Nabi apabila berbagi waktu malam, misalnya mabit, Nabi tidak akan kembali kepada istri yang pertama kecuali setelah selesai istri yang ke-9. Ini masing-masing, misalnya sehari, hari ke-10 baru balik lagi ke istri yang pertama. Seperti itu juga terus seterusnya. Kalau sehari, kalau dua hari istri pertama, istri kedua, hitunglah tuh hari keberapa balik lagi ke istri pertama. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagi antara setiap istrinya. Itulah landasan mengapa adil itu merupakan hak setiap istri, yang pertama dari Al-Qur'an, dan begitu pula dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Wallahu taala alam, semoga bisa difahami. Dan Ustadz harap antum juga sudah mempersiapkan diri untuk UTS yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Ingat, insyaallah masalah nilai praktek juga akan kita ambil dari penulisan juga ya, dan juga kelengkapan jawaban. Lengkap jawabannya, bagus tulisannya, itu akan diambil dari situlah prakteknya. Biar enggak susah-susah. Kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung ke WA Ustaz. Ya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Atau sebelumnya kita berdoa, nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.